بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala qala Imam Bukhari rahimahullah babu man taraka sabiyata ghairihi hatta tal'aba bih aw qabbalaha aw mazahaha mazahaha hadathana Hibban akhbarana Abdullah an Khalid bin Sa'id an abih عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهو بال Habasyiyah Hasana qalat fadhahabtu al'abu bikhatamin nubuwah fazabarani abi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ha thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقي حتى ذكر فبقي حتى ذكر يعني من بقائها Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma aghfir lana dhunubana wal ikhwanina wal ladhina sabakuna fil iman ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala Bismillahirrahmanirrahim قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها kita mulai insyaallah bab yang baru bab orang yang taraka sabiyata ghairihi hatta tal'aba bihi orang yang taraka di sini membiarkan sabiyyata ghairihi anak kecil perempuan selainnya, maksudnya bukan anak dia. Jadi ada anak perempuan belum balig ya, bermain-main dengan kita misalnya, apa hukumnya ya? Jadi anak perempuan tersebut bukan punya kita, bukan juga budak kita, bukan juga anak kita, bukan siapa-siapa kita, tapi orang lain lah pokoknya, anak orang lain. Dibiarkan begitu aja hatta tal'aba bihi, sampai tal'aba bihi, siapa fa'ilnya ini? Hiya, yaitu perempuan itu, anak perempuan itu.
sabiyahnya, bermain dengannya. Au, ya di sini au qabbalaha. Syuf di sini apa artinya qabbalaha qabilu? Menciumnya. Syuf di sini au atof nih. Kembali ke mana atof? Nah, ahsan, tarok. Jadi orang yang mencium sabiyyatu ghairihi boleh enggak hukumnya? Kita ada anak perempuan belum baligh. Masih belum baligh di sini ya juga usianya masih sabiyyah yaitu balita gitu kan. Kalau yang usia 11 tahun Masya Allah. Au mazahha atau mencandainya. Boleh enggak? Boleh. Rasulullah SAW di sini konteksnya enggak sampai mencium enggak. Tetapi Imam Bukhari kan kita tahu fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqihnya Imam Bukhari ada di judul-judul babnya. Ini Imam Bukhari seperti mengisyaratkan kepada kita bahwasanya halal bagi kita untuk mencandai anak gadis perempuan yang masih kecil. Bahkan mencium mereka boleh. Mencium pipi. Mencium jidat. Jangan mau cium tangan gitu. Ponari nanti. Jadi gitu ya. Oke, itu udah. Kita udah dapat itu. Sekarang kita menuju ke sanad dan hadisnya. Insyaallah nanti kita akan sampai ke mengkalkulasikan beberapa hadis juga. Kita bakal buka-buka dan kita jauhlah jalan-jalan ke beragam hadis yang sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hibban akhbarana Abdullah عن خالد بن سعيد عن أبيه. Siapa أبيه sini? Berarti سعيد. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد. شوف di sini lihat. Hah? Antum jangan terkecoh dengan itu ya. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد. قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. شوف هنا berarti kita pelajari dulu. Hibban. Nanti insyaallah di beberapa sanad lain di hadis di beberapa di nomor lain akan kita tahu Hibban ini siapa. Tapi Hibban dulu dah. Hibban akhbaruna Abdullah. Abdullah di sini kalau salaf siapa di mutlakan Abdullah bin Umnah lah itu sahabat. Enggak di sini belum sampai sahabat dia. Udah ana ulang ada ulang berkali-kali. Abdullah bin catatannya jauh. Enggak usah dicatat, di ini aja catatan jauh capek antum nyari catatan dulu. Ah, kalau misalnya di kalangan sahabat ketika Abdullah saja disebutkan berarti Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini bukan sahabat. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Itu ingat terus ya. Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Jadi jangan sampai salah nanti antum salah. Abdullah siapa ini? Abdullah Gimnastiar. Enggak, salah bukan itu. Abdullah bin Al-Mubarak. An Khalid bin Sa'id. Dari Khalid bin Sa'id. Nanti akan ada nanti selain Khalid. Ya, nanti ada Fulan bin Sa'id lagi. Nanti di sana tanya insyaAllah. An Abihi. Dari bapaknya. Berarti Sa'id. An Ummi Khalidin. Nah di sini ada nama disebut di sini Ummu Khalid. Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id. Apakah ini berarti Khalid meriwayatkan dari bapaknya? Bapaknya meriwayatkan dari anaknya, anaknya. Bingung. Contoh gini nih. Khalid bin Sa'id, misalnya Khalid, bapak antum Sa'id. Hah? Antum meriwayatkan dari bapak antum. Terus kan di sini Ummu Khalid bin Sa'id. Berarti antum punya anak namanya Ummu Khalid. Antum meriwayatkan dari bapak antum. Bapak antum meriwayatkan dari anak putri antum. Dari cucunya. Kau ngeliat zahir gini loh. Khalid bin Sa'id dari ayahnya, ayahnya dari Ummu Khalid, anaknya Khalid bin Sa'id. Lihat. Gimana tuh? Muskilah. Ya kalau misalnya kita jahilnya kayak gitu terjemahnya.
Nanti ngejelasin kayak gini penjelasannya ya, Abdullah bin Mubarak ketemu dengan Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id meriwayatkan dari bokap dari ayahnya, dan ayahnya meriwayatkan dari cucunya, anaknya Khalid bin Sa'id. Ngapain? Berarti cucunya ini bisa juga dari istrinya. Hah? Kan dari Khalid, dari bapaknya Khalid, dari ibunya Khalid. Jadi dari nah itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini Ummu Khalid ibunya Khalid sekaligus adalah anaknya Khalid. Gimana dong? Ini kebanyakan Khalid di sini. Oke, okay. Ummu Khalid ya. Ummu Khalid di sini sahabi. Jadi enggak mungkin banget Ummu Khalid ini adalah anaknya Khalid bin Sa'id yang tadi. Gurunya Abdullah bin Abu Bakar, enggak mungkin. Iya enggak? Enggak mungkin. Aku Ummu Khalid di sini, ahikumullah. Sahabi ya. Oke. Okay. Itu dulu. Dah. Jadi kita udah tahu syaratnya Hibban, Ibnu Mubarak, Khalid bin Sa'id, kemudian Sa'id, kemudian Ummu Khalid. Kemudian Nabi, berarti Khumasi. Apa kata Ummu Khalid? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa 'alayya qamisun asfar. Sudah sini. Aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama bapaknya aku. Abi di sini siapa? Khalid bin Sa'id. Dan Khalid bin Sa'id di sini bukan Khalid bin Sa'id gurunya Abdullah bin Mubarak. Beda lagi. Wa 'alayya, dan padaku ada qamisun asfar. Yaitu gamis, baju warnanya kuning. Faqala Rasulullah, sana. Hah? Diusir sana. Tawar dong. Ini bukan arti ngusir, bukan. Sana di sini singkatan dari hasanah. Sana gitu. Qala Abdullah, Abdullah siapa sini? Bukan gimnasir ya, Abdullah gimnasir bukan. Abdullah siapa sini? Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud ngapain enggak? Di sini Abdullah bin Mubarak enggak ada campur baur. Abdullah bin Mas'ud enggak ada di sini. Antum dapat dari mana? Beliau itu waktu itu enggak ada di situ. Jadi antum jangan ngedatengin sembarangan. Ntar beliau datang ngapain antum manggil-manggil ana gitu. Ini Abdullah di sini, Abdullah bin Mubarak perawi. Keren Ummu Khalid yang ngomong. Enggak, di sini sob, antum juga lihat di sini ada strip kayak gini, itu berarti ada tambahan dari salah satu perawi. Qala Abdullah wa hiya bil habasyah. Hiya di sini apa? Kalimat sana dalam bahasa Habasyiyah itu artinya hasanah, maksudnya hasanah. Qalat di sini siapa di sini sekarang? Ummu Khalid. Jadi meneruskan di sini Ummu Khalid, maksudnya karena tadi kan terpotong dengan ada tambahan dari Abdullah bin Mubarak. Sekarang Ummu Khalid berkata lagi. Fa dhahabtu, maka saya pun pergi, maksudnya pergi di sini yaitu ngedeketin Nabi SAW. Maksudnya pergi di sini apa? Berjalan mendekati Nabi, al'abu bi khatamin nubuwati. Aku bermain memainkan khatam. Yaitu apa khatam? Ini cincin nubuah, cincinnya Rasulullah SAW. Ini perlu diketahui, Ummu Khalid ketika itu masih kecil. Ini yang disebut sobia, ini sobia masih kecil banget. Jadi dimain-mainin tuh cincinnya Nabi, kan? Kan kok main-mainin cincin Nabi berarti kan dia deket sama Nabi, depannya Nabi main-main cincinnya, gitu kan? Mungkin sambil gelendotan atau gimana, gitu kan? Fazabaroni abi, maka bapakku pun menzajerku, yaitu melarangku. Geduk macam mana? Qala Rasulullah da'ha. Ya bento ya mas gitu. Biarin aja mas, tinggalkan dia, biarkan dia. Summa qala Rasulullah SAW,
abli wa akhliqi. Semoga Rasulullah SAW bersabda di sini, abli. Abli di sini artinya pakailah kain tersebut. Dan akhliqi, dan panjangkanlah umurnya, panjangkanlah umurmu gitu. Pakai dan panjangkanlah umur, pakai dan panjangkanlah umur. Gitu kata Rasulullah SAW. Ya udah kayak gitu aja. Panjangkan umur. Ya akhliqi di sini semoga, maksudnya semoga pakaian itu awet gitu loh. Pakai dan awetlah, pakailah dan awetlah supaya tidak rusak. Pakai dan awetlah, tidak cepat rusak. Ya, maksudnya gitu ya. Cincin? Enggak, komis asfar tadi. Komis asfar. Qala Abdullah, Abdullah ini siapa? Jangan sampai bilang belum maksud lagi nanti. Abdullah ini, Abdullah bin Mubarak berkata, fabaqiya hatta zukiro atau zakaro, bisa dua-duanya. Baik, di sini ana enggak tahu, enggak bisa menafsirkan. Fa baqiya hatta dzukira wa dzakara ya'ni min baqaiha. Ana tidak tahu. Ya, ana tidak bisa menafsirkan, mensyarah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang ini wallahu a'lam, kalimat terakhir wallahu a'lam, ya. Tapi yang muhim, tapi substansi dari apa yang diinginkan oleh Bukhari dalam bab ini itu kena udah. Yaitu membiarkan seorang sobiyah yang bukan anaknya itu untuk bermain dengannya. Di sini tidak ada qabbalaha, menciumnya enggak. Tetapi Al-Bukhari mengistinbat dari hadis ini, ketika diperbolehkan berdekatan seperti itu, maka boleh juga menciumnya selama tidak ada syahwat. Ya, kalau misalnya ini anak 6 tahun, cantiknya udah kayak 18 tahun, kemudian bersyahwat, maka haram jadinya. Ya, saddu dzari'ah. Oke. Okay. Baik, mari kita tamasyah dulu ke beberapa berbagai hadis. Raji', kita disuruh pulang. Maksudnya refer to. Ya, kita kembali ke coba hadis 3071. 3071. Di situ tulis enggak hadis itu? Tulis. Ada juga raji' gitu. Alhamdulillah. Nah, 3071 kita lihat, ditandain dulu ya, karena nanti akan ada hadis-hadis lainnya. Masya Allah, pekel juga. Bismillah. 3071 508, halaman 508 kalau diambil. Tapi lihat 3071, kholas ketemu. Kholas Habibie. Masya Allah, harum. Allah, enak. 3071. Oke. Dah. Coba. Haddatsana Hibban bin Musa. Kita baca sanadnya doang ya. Haddatsana Hibban bin Musa, akhbarana Abdullah an Khalid bin Sa'id an abi an ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id qalat ataitu Rasulullah, dan seterusnya. Di sini ada tambahan maklumat gak di sini? Tapi sanadnya sama nggak dengan yang tadi? Sama persis. Ada tambahan maklumat gak? Ibnu Hibban apa? Bukan Ibnu Hibban. Hibban bin Musa. Beda orang. Itu beda orang, jangan disamain lah. Beda orang Ibnu Hibban. Ibnu Hibban setelah nanti, setelah Bukhari. Hibban bin Musa ya. Jadi kita tahu Hibban bin Musa ya dari Abdullah bin Mubarak, dari Khalid bin Sa'id, dari Sa'id, kemudian dari Ummu Khalid. Baik. Kalau antum lihat di sini hadis 3071, kita juga diminta untuk melihat lagi ke hadis-hadis berikutnya. Oke, 3874. Coba 3874. Baik, 3874. Mudah-mudahan dapat ilmu baru. 3874. Nah,
Kelas. Taib, hadas 3875 sudah ketemu? Halaman 651. Taib, qala al-Bukhari 3874. Haddatsana al-Humaydi. Haddatsana Sufyan. Haddatsana Ishaq ibn Sa'id as-Sa'idi an abihi an ummi Khalid binti Khalid qalat. Nah. Dah. Nanti ada sanah, sanah lagi. Tapi hurufnya beda enggak? Sanah, sanah. Hah? Beda. Oh, yang di hadis yang kita pelajari tadi sanah. Sanah gitu kan? Tapi kemudian kalau tafsiran Abdullah bin Al-Mubarak sanah itu hasanah. Kalau tafsiran Al-Humaydi di hadis 3874 hasan. Hasan. Ya. Oke. Coba lihat sanadnya. Haddatsana Al-Humaydi guru Imam Al-Bukhari, pantarannya teman perjalanannya Imam Syafi'i Al-Humaydi, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi. Nah, Al-Humaydi ini sanadnya bersambung ke Sufyan. Sufyan di sini Sufyan yang saya tahu, kalau anda tahu, tahunya Al-Humaydi bergurunya pada Sufyan bin Uyainah, wallahu a'lam. Kemudian dari Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi. Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi. Syuf dia. Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi. Apa yang antum dapatkan dari maklumat ini? Ya. Apa yang antum dapatkan? Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Ah. Ayo. Katakan. As-Sa'idi. As-Sa'idi. Bagaimana dengan Ishaqnya? Hah? Saudaranya Khalid. Nah, saudaranya Khalid. Ya Khalid. Ishaq bin Sa'id, Khalid bin Sa'id. As-Sa'idi. Nah. Sama, maksudnya bapaknya sama. Makanya setelah Ishaq bin Sa'id, As-Sa'idi an abihi. Sebagaimana Khalid bin Sa'id an abihi. Ya enggak? Gitu. Oke, berarti kita dapat maklumat nih. Ada sanad baru, sanad tambahan. Nah, ini dari Abihi, dari Ummu Khalid. Kita berarti sekarang udah punya dua sanad. Sanad pertama tadi gimana? Rasulullah, Ummu Khalid, kemudian ke Sa'id, kemudian ke Khalid bin Sa'id, kan? Kemudian ke siapa? Abdullah bin Mubarak, kemudian ke Hibban. Sanad yang kedua ini, Rasulullah ke Ummu Khalid, ke Sa'id, ke Ishaq bin Sa'id, ke Sufyan bin Uyainah, kemudian ke Al-Humaydi. Baik. Okay. Coba kita periksa lagi sanad lainnya. Enggak apa-apa kan periksa sanad ini? Ya. Oh, enggak mau. 5823 coba. Enggak, biar ini kan ilmu juga. Kita terbiasa dengan ini, Masya Allah. 5823. Di kitab Al-Tib, di kitab Libas kalau enggak salah. Iya. 5823. 5823. Ada lagi kita bakal dapat baru di sini satu poin. 5823 ketemu haddatsana Abu Nuaim. Haddatsana Ishaq bin Sa'id an abihi Sa'id ibn Fulan. Nah, Fulan ini siapa? Al-Bukhari. Sa'id bin Fulan gimana kalau gitu, semua perawi bisa difulanin semuanya nanti. Sa'id bin Fulan. Dia Fulan di sini Amr. Amr bin Sa'id bin Al-As. Bukan Amr bin As, bukan. An Ummi Khalidin binti Khalid. Ya. Dapat maklumat baru enggak di sini? Tapi ini syaratnya nanti bercampur nanti. Ishaq ke Abu Nuaim. Ada maklumat baru, yaitu Sa'id bin siapanya ketahuan. Sa'id bin Amr, ya.
Sa'id bin Amr bin Sa'id. Makanya nanti ada As-Sa'idi, ya. Baik. Paham di sini sanadnya berarti Nabi Rasulullah SAW ke Ummu Khalid, kemudian ke Sa'id bin Amr, kemudian ke Ishaq bin Sa'id, kemudian ke Abu Nu'aim, ke Al-Bukhari rahimahullah. Udah berapa dia digelari fulan? Bukan, enggak tahu kenapa Sa'id ini. Kan dia mungkin juga meriwayatkan bin fulan gitu. Iya, tahu kalau kan yang penting tahu Sa'idnya. Amr bin Sa'id bin Al-As. Hah? Iya, bapaknya Sa'id. Paham? Ini kan di sini lihat Abu Nu'aim, ya, Bukhari mengatakan dari Abu Nu'aim, dari Ishaq. Mulai dari Ishaq itu sanadnya sama seperti hadis sebelum kita bacakan ini. Ishaq bin Sa'id. Ishaq bin Sa'id dari bapaknya itu Sa'id. Tapi Sa'id siapa? Sa'id bin Fulan. Loh, enggak bisa dong. Maka Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Fulan dia adalah Amr. Fulan di sini adalah Amr bin Sa'id Al-Abi bin Aras. Paham? Paham enggak tadi? Jadi an abihi, an nabi tadi sebenarnya abihi siapa? Yaitu Sa'id. Tapi Sa'id siapa nih? Sa'id bin Amr bin Sa'id Al bin Al-As. Kenapa dia sebut Fulan? Faedahnya? Mungkin kita perlu tanya kepada Abu Nu'aim, ya. Enggak tahu, ana enggak tahu. Yang jelas Fulan ini bukan nama. Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr. Gitu ya? Oke, okay, jadi udah ketahuan nih nama Pak Said udah ketahuan. Nama bapaknya Pak Said udah ketahuan. Tapi 5845 coba. Sebentar dia enggak lama setelah itu 5845. Baik. Nah. Ini lebih mantap lagi nih, lebih jelas. Haddatsana 5845. Haddatsana Abdul Walid. حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص. Ini straight ini langsung nih, tanpa tambahan dari Bukhari langsung Abdul Walid mengatakan إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص. Sepanjang itu supaya untuk membedakan aja. Qal haddathani abi berarti siapa? Enggak bukan Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr. Qal haddathatni Ummu Khalid bintu Khalid. Nah. Gitu. Oke. Okay. Udah enak di sini? Udah jelas, banyak yang clear kan di sini? Coba yang terakhir berarti sekarang hadis 5993. Enggak jauh juga dari situ. 59 tadi. Oh udah ya. Alhamdulillah. Coba antum bisa enggak bikin tanpa nulis? Bikin sekarang nih, apa namanya? Apa pohon-pohon sanadnya? Jelas dari Rasulullah kan. Jika kita kumpulkan dari berapa hadis kita ini? Sekitar 5 kali ya, 5. 5 ya. Sanadnya 4, baik ya. Sanadnya 4 padahal sebenarnya yang paling tiga itu di Ishaq doang sebagai masalah. Ishaq, ada yang ke Abu Nu'aim, ya kan? Ada yang ke Al-Humaidi, ada yang ke mana sini? Satu lagi. Hibban. Hah? Hibban juga ya? Atau Ishaq satunya berapa? Ada yang ke Al-Humaidi. Oh, Ishaq ada yang ke Sufyan. Wan, ada yang ke Sufyan, ya. Yeah. Baik. Ada yang ke Sufyan, ada yang ke Abu Nu'aim. Terus tadi mana lagi hadisnya? 5845. Itu Abu Nu'aim, ha? Hah? Bukan. 5845 itu ke siapa? Ishaq ke siapa? Abdul Walid, ya, baik. Abdul Walid, sahih. Baik, coba kita iniin. Kita gabungin semuanya. Jadi Rasulullah ke siapa? Ayo bareng-bareng. Rasulullah ke Ummu Khalid. Kemudian Ummu Khalid ke
abahnya Khalid dan Ishak siapa? Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Nah, Sa'id bin, jadi gitu. Lurus dulu. Rasulullah, Ummu Khalid, Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Nah, dari Sa'id bin Amr ini tercabang menjadi berapa? Dua. Dua ke Khalid dan Ishak. Khalid dulu, Khalid bin Sa'id kan? Khalid bin Sa'id ini kemana? Ke Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ke Hibban bin Musa. Bukan? Ya. Bin Musa. Sudah selesai Bukhari. Itu ditaruh di berapa tempat dalam Sahih Bukhari? Dua. Dua tempat. Baik. Kemudian tadi jalur dari Sa'id bin bin siapa? Bin Khalid. Sa'id bin Khalid. Bukan. Enggak, Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr. Ke bawahnya Ishaq. Nah, untuk riwayat Ishaq ini ada tiga cabang, bukan? Iya enggak? Ada yang cabang Abu Nu'aim. Ada yang cabang Al-Humaydi. Belum, sebelum Humaydi. Dia ke Sufyan bin Uyainah. Kembali ke Al-Humaydi. Kalau sanadnya Sufyan bin Uyainah dan Humaydi dibandingkan dengan sanadnya Abu Nu'aim tadi, mana yang lebih ali, lebih tinggi mana? Abu Nu'aim karena lebih sedikit. Sahih enggak? Kemudian yang terakhir sanadnya ke mana? Dari Ishaq ke Abu Walid. Baik. Antum udah hafal enggak? Enggak kok ini coba deh. Antum kalau misalnya antum ngapalin doang dengan teks ini, tulis dengan teks, ngapalin, itu malah lemot. Tapi kalau dengan cara gini, gathering kayak gini, cepet ngapalin. Coba, antum bisa apa? Tadi, Rasulullah ke, bukan dari ke, Rasulullah dari Ummu ini gimana? Rasulullah ke Ummu Khalid, gila ada Khalidnya semangat ya, Ummu Khalid, banyak orang Khalid di sini. Ummu Khalid ke Sa'id bin Amr. Terus ke anaknya ada berapa dua? Ishaq, Khalid atau Ishaq? Khalid dulu kan? Kita pertama Khalid dulu, mana antum di situ? Khalid ke Ishaq. Nah Khalid ini ke siapa? Abdul Walid. Enggak. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ke? Hibban bin Musa. Masya Allah, satu sanad dapat. Satu ijazah dapat deh. Muhadis ya? Iya, muhadis sigor. Ya. Bukan muhadis, ini muhdis. Orang yang berhadap. Kalau misalnya terus kita menuju ke Sa'id lagi, balik ke Sa'id lagi. Ya, Sa'id bin Amr. Ke bawahnya tadi kan udah Khalid, sekarang Ishaq. Ishaq mencabang berapa? Tiga. Abu Nu'aim. Udah, oke. Kemudian Sufyan bin Uyainah ke Al-Humaydi. Hah? Belum tertangkap itu. Yang itu belum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus yang ketiga ke Abu Abdul Walid. Kayak penting syaratnya Khalid antum udah dapat. Antum karena Khalid nih jadinya antum tahunya Khalid doang. Kalau Abdul Walid sama Abu Nu'aim setara gimana? Alinya tuh hadisnya tuh. Iya. Setara. Secara sedikitnya lebih sedikit ya. Kalo dibandingkan Sufyan. Ya, Sufyan. Nah, Sufyan ke Humaydi. Tapi dari segi keimaman, Sufyan besar. Al-Humaydi juga masyhur. Makanya hadis Al-Bukhari paling pertama riwayat Al-Humaydi. Coba antum buka hadis paling pertama Al-Bukhari. Karena Al-Humaydi ini di antara guru-guru Imam Bukhari yang besar, yang paling beliau hormati, dan temannya Imam Syafi'i Al-Humaydi ini, Abdullah bin Az-Zubair namanya. Ya enggak? Sahih atau enggak? Abdullah bin Az-Zubair ke Sufyan kan? Sufyan bin siapa? Ya itu dia. Secara kualitas bisa jadi lebih ahli. Enggak. Ya bisa jadi, tapi enggak diistilahin kayak gitu. Enggak ada. Enggak. Di kita kalau misalnya kayak gini kita sebenarnya enggak perlu mengkomparasikan karena semua hadis dalam Sahih Bukhari sudah selesai.
nggak ada taaruf, nggak ada pertentangan, nggak ada pergesekan diantaranya. Jadi semua nggak bisa kita ini yang lebih ini yang lebih ini. Tapi kalau secara zahir dari kuantitasnya, ya jelas yang lebih sedikit ya itu lebih ahli. Tapi itu pun nggak dipermasalahin, nggak masalah itu. Paling banyak berapa sampai ke Bukhari? Bukhari apa? Oh, dari Rasul ke Bukhari. Sudasi kan? Sudasi. Bukhari juga ada, Sulasi ada Bukhari. Tapi cuma berapa gelintir doang. Karena zamannya Bukhari kan wafat 256 Hijriah. Ya. Lebih banyak Imam Ahmad dalam Musnad. Lebih banyak lagi Imam Malik dalam Muwatta. Karena Imam Malik jauh satu abad sebelum Al-Bukhari. Ya, Imam Malik 179 Masehi wafat. Ya gitu. Ya Allah Alam. Udah gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan insya Allah pada pekan depan untuk tahun depan ya. Sekarang hari Khamis. Tapi mudah-mudahan kita bisa memulai nanti usul fikih mustalah hadis nahwul wadih pada 2 pekan lagi ya. Ya Habibie insya Allah ya. Maka maksudnya kan setelah nggak jadi akan dipromoin aja sekalian di Masjid Hijau itu. Lagi pula anak modulnya belum mana print semua karena banyak. Kayak warqot masih kita tuh warqot. Nah, kalau usul minum usul Arabikian udah bikin kayak warqot. Mau antum lihat? Enggak usah nanti lihat, besok-besok aja ya. Surprise. Surprise buat siapa? Enggak. Bisa dilihat biar surprise. Enggak ada yang kaget kok, mana yang kaget insyaallah. Iya. Oke, gitu aja. Ini pakai bahasa Indonesia. Enggak pakai yang bahasa Indonesia. Ada buku bahasa Indonesia-nya nih. Enggak, maksudnya bahasa Indonesianya untuk antum belajarnya aja di rumah atau komparisiin, tapi kan di sininya kayak gini supaya terbiasa. Ya, insyaallah ya. Insyaallah terbiasa. Terbiasa berat-berat lama-lama enggak kuat. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cuma lihat ada minuman enggak? Kok enggak ada minuman?